Tadi ya. Pasti lupa. Lama banget nggak ketemu sama anak kerja. Guys, ayo. Namanya siapa, guys? Kangen ya sama aku ya, ribet. Gak usah ngeluh ya, aku mau ngingetin sama kamu. Iya, ingat. Ingat, pohon duda. Ini ada mikir. Kalian tau gak kalau dia bang, dia gak ngechat. Teman-teman jangan kasih tau ke dia udah dua kali lupa sama aku. No, I don't know. Pokoknya kita Instagram itu dari teman-teman. Kamu tuh yeah. Tinggal di Bogor. Oke? Okay? Bu, salah. But you live in Bogor? No. Near Bogor, tapi gak di Bogor. And you are short girl. I mean you are short, right? I mean yeah, me too, I'm short. Asep. Soon as Asep. Ngarang banget Asep. Kamu nanya makasih. Ayo lupa. Intan. Bukan Intan. Pokoknya waktu itu kita ngobrol nih ya. 2 jam. Kita tentang malam pokoknya yang keramat-keramat horor ya gak sih? Nah iya horor itu ada videonya mau aku upload gak? Sempet udah 3 bulan ya udah expired video kita. Siapa ya namanya? Inisial aja Ageng. Ageng, terlalu sering dilupakan memang sama kak dia parah dua kali loh. Ageng serius, kamu mau ketemu nggak sama kak in real life? Mau. Bener. Mau. Depok kan kamu ya? Iya betul. Depok. Dari Cilodong jauh nggak? Cilodong yang dekat Bogor, yang Bogor kan? Iya Cilodong Bogor, bener. Dekat banget kalau misalnya aku lewat Citayam itu dekat Pekansari kan? Mm-mm. Pabuaran, Cibinong. Itu mah Cibinong ya, Cilodong. Tahu. Enggak, tapi kalau Cilodong masuk Depok, Cibinong, aku kalau daerah Jalan Raya Bogor aja itu aku. Tahu kan Jalan Raya Bogor itu? Tahu. Kamu main omeng gak bilang-bilang, selingkuh ya? Tahu gak kak dia, aku setiap hari main ome minggu-minggu ini. Hampir setiap hari. Oh lagi gak sibuk ya? Iya, aku udah libur semester. Terus gimana projectnya yang kamu bilang waktu itu lagi ngerjain project? Suruh jokiin live streaming, gak mau. Guys. Kenapa? Aku nggak lolos sebisa kali. Nggak apa-apa sih. Nggak lolos. Ah. Ini kan nggak ada kerjaan yang lain. Oke. Kuliah. Sekarang semester berapa kamu, Aga? Aku semester 2, masih semester 2. Kemarin semester ini. Nggak mungkin dong. Kamu semester 2? Iya, harus semester 2. Udah mau 3. Sekarang kan udah UAS udah selesai. The second year kan berarti ya tahun kedua. Ageng cowok bukan. Betul. cewek Adrian membership dulu nggak kamu biar nggak ini ya matanya ya cewek ini cewek cantik cakep unyu kalau ketemu kak dia minta belanjain aja deh kak dia uangnya banyak waduh amin gitu dong amin ini masa depanku kata sendal jepit. Aduh, depan. Kak dia lagi sering main omek, kayaknya aku jarang ketemu kak dia. Padahal aku tiap hari loh. Kamu gak ada niat nyari aku sih. Nyarinya yang orang mulu. Yang orang siapa? Opa. Enggak. Aku bukan opa hunter. Sekarang kan lagi rame ya opa hunter diomongin.
tapi aku buka. Iya, aku sampai agak-agak jujurnya agak-agak jenuh sebenarnya di sini ya. Kok K-popper nggak kayak, aduh, bosan aku ditanya itu mulu. Kayak, oh, kamu suka K-pop nggak? Gini-gini. Gak apa-apa sih. Dulu aku ngalamin juga jadi K-popers ya. Tapi kamu nggak K-popers ya, Agung? Ageng. Aku lagi. K-popers tapi yang biasa aja gitu. Enggak yang fanatik gitu ya. Yang enggak update. Ya maksudnya yang ya emang idol aku udah jarang update sih, cuman ya udah. Kalau dulu aku update tuh bangun tidur, scroll. Apa nih idola kita yang paling seneng misal kayak aku kan seneng banget tuh sama si siapa Rose Blackpink ya. Aku gak suka banget liatin dia. Kalau fanatik agak gitu ya. Jadi dia ngapain tuh kita ikutin. Dia kemana, ke New York. Betul. Pokoknya tahu setiap gerak gerik idol. Kalau kamu siapa? Your fan lah atau your bias? Sekarang aku lagi suka GD, G-Dragon. Itu bukannya senior ya? Artis senior? Big Bang. Iya, Big Bang. Big Bang. Coba lagunya gimana Big Bang? Aku nggak tahu. Ada aku yang tahu lagu Big Bang? Kalau masih. Hah, gimana? Ada If You. Kalau nggak Bang 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 deh yang paling terang. Bang Bang Bang. Nah. Bayar bayar. Yang paling gampang guys, Bang Bang Bang. Nanti bentar lagi gitu. Ini ada Bang Bang Bang. Di media share Bang Bang. Big Bang. Ayo guys. Coba kamu yang streaming deh. Jokiin live streaming aku ya. Waduh. Halo, kemarin aku ini sama Kayas ngeprank. Tapi yang megang tetap Kayas. Kalau aku yang megang sendiri YouTube, aduh, kayaknya sepaneng deh. Oh ya, yes. Yang pakai kacamata. Lewat Discord atau mana? Discord. Oh, kamu ada Discord? Jadi dia kayak ada. Join dong Discord aku sih. Boleh, silahkan kirim servernya, link servernya. Kamu pakai laptop apa pakai ini? Pakai YouTube. Pakai laptop apa YouTube? Aduh, ini agak-agak ya, maaf, udah pagi. Sekarang aku pakai laptop. Oh, berarti kamu bisa apanya? Cek YouTube aku sekali ya. Aku akan kirim link aku di YouTube ya, di live chat. Nanti akan muncul ya. Di YouTube, di live chat. Aku panggil but aku. Ageng. Angel kangen Ageng, gak kangen aku. Mami mah gitu. Halo Bunda. Emang kamu kenal Bunda Angel? Bunda, kenal Bunda. Bunda, kenal. Mau jajan Bunda gitu. Aduh. Tembus gak? Tembus. Kamu chat dong di live chat aku. Kamu gak subscribe, kamu unsubscribe chat aku ya? Enggak. Serius? Yoi. Kamu subscribe YouTube aku enggak? Subscribe. Coba kamu chat. Bentar Discord-nya dulu. Bunda Angel gitu sama aku. Mami. Tadi ya sering main ininya setiap hari apa? Enggak, aku masih jarang. Aku seinget aku ya. Aku kayak hampir satu hari live, satu hari enggak sekarang. Kalau dulu kayak rajin banget. Cuman hari ini aku dari sore, tadi sore aku live jam 2 aku live sampai jam 5. Terus tadi rencananya malam sih enggak live lagi kan, cuma kayak well kayaknya ya my plan besok enggak live. Jadi aku oke lah malam aku streaming lagi karena kan hari besok Minggu juga kan. Jadi ya udahlah, gas aja. Biar bisa santai besok. Biar besok bisa OTW ke Depok nemuin Ageng. Bun, gimana Bun? Setuju enggak Bun kalau aku IRL sama Ageng, Bun? Setuju enggak, Bun? Setuju lah. Ageng tambah cantik sekarang.
Emang Angel nggak tahu waktu itu kita ketemu udah lama, kayaknya udah setengah tahun yang lalu ya nggak sih, yang 2 jam waktu itu kita ngobrol. Dia Iya. masih rambutnya segini, Angel. Teman-teman si Sekarang lu Adrian rambutnya panjang. masih, iya kan, rambut kamu pendek, ya nggak? Ya. Pendek, kiyowo, and then your background jendela. Ya, Iya, jendela ya sekarang Angel. udah nggak di rumah lagi. Kamu pindah rumah lagi? Iya, pindah lagi ke rumah. Itu. Kak Dia kenapa nggak jadi itu yang konten apa sih? Yang apa sih, cerita horor? Kamu yang ketemu Stranger Ome. Tahu nggak? Ada, aku ngelihat ada orang juga sama kayak gitu, tahu kan? Cowok. Gitu. Iya, sayang loh. Makasih ya inspirasinya. Iya, Tapi tapi kalau takutnya gini, dari dulu kan gitu udah ada cerita horor kan sama kamu. Itu udah jauh sekali kan, 6, 6 bulan yang lalu kayak. Iya gak sih? Setahun lalu deh. You remember? pokoknya tahun lalu. Ya, pokoknya itu tahun Ya. lalu. It's mean that 6 months ago, 6 bulan yang lalu ya gak sih? Nanti kalau setiap malam cerita horor nggak asik dong. Jadi kita ceritanya campur-campur aja. Horor bisa, asmara bisa, bercumbu merayu juga bisa, gitu kan. Aduh. Ternyata kan dia buaya apa ya, kalau buaya, buaya betina Waduh. tidak suka merayu. Kalau kamu apa? Enggak, aku mah baik. Kiyowo kan katakan dia. Oh iya, Kiawo. Komen dong sayang di live chat aku sayang. Aneh. Kamu kayaknya udah Halo. punya cowok sekarang ya? Aduh, enggak ada enggak dia. Enggak. Aku Namanya masih tahu enggak? apa sayang? Masih ageng. Aku gamon 1,5 tahun. Astagfirullahaladzim. Aku gamon Bentar, satu setengah itu suara tahun. apa? Aku takut. Enggak. Orang lewat biasa, Orang anak takut. muda. Galmon, gagal move on. 1,5 Iya. tahun. Alright. 1,5 tahun. Terus dekat sama cowok di ghosting. Jadi deh, kayak nggak mau lagi gitu kayak. Siapa yang berani ghosting kamu? Pukul, pukul dia. Pukul dia di Magelang. Magelang, siap. Bunda, kirimin ongkos buat aku pergi ke Magelang, Bunda. Aku mau gebugin orangnya. Ah, minta duit sama Pukulin. Bunda. Pukulin. Bunda kasihan nih adek kita di ghosting. Kok bisa ketemu? Jangan bilang kamu ketemu dia di Ome ya. Iya. Bener, bener. Mau di Ome. Lagi gamon-gamonnya kan ditemenin. Udah berakhir kayak sleep call. Malah di ghosting. Sedih banget. Berarti pas waktu ketemu kakak, waktu itu lagi emang fase healing. Come on. Healing ya, yeah, Gamon and healing. Alone. Itu ceritanya. Tuh baca chat Bunda coba. Kita baca baca chat dulu. Ya, iya. Baca dong berbunyi. Lalu, nah, mesti bunda itu saya lagi nggak boleh sedih sekarang di sini. Dia mau seperti bunda. Dia mau seperti bundanya IT sekolahnya. Emang kamu IT? Emang bunda IT ya? Bunda IT. IT kan, Jel? Pas udah ketemu, nggak jadi ngeprank ke dianya. Ketemu Iya. siapa? Maksudnya ketemu siapa? Kadang ketemu lagi ya. Maksudnya pas lagi sama Kayas gitu nggak ketemu. Jadi kan udah cerita juga kan ngeprank. Jadi nggak mau. Oh. Kapan ini ngeprank Kak Yas? Maksudnya kerja sama dia? Kerja sama dia nggak tuh? Maksudnya bareng? Minggu lalu kayaknya, sekitar minggu lalu. Minggu 1 minggu yang yang lalu. dong, gak ketemu.
bisa jadi playboy. Iya ya, memang. Ih, kesel. Mana mantan aku orang Magelang, dia orang Magelang. Emang aku mau ngebom Magelang, Magelang doang aku pisahin nanti dari Jawa. Nih, aku kasih pentungan. Gue lancar memang Magelang. Siapa yang orang Magelang di sini? Aku bom. Untung aku bukan Magelang ya. Ada yang Magelang? Kita tetangganya Magelang. Angel juga tetangganya Magelang. Mana Risel? Risel lagi bobo kayaknya. Benar, IT networking. Keren bunda. Kalau kamu aja. Mantap. Aku masih kuliah IT. Maksudnya cuma nanti kalau misalnya mau ke arah mana, aku pengen networking sama DevOps server. Ini keren. Nanti kamu... ini kan zaman-zaman ini ya. Kita ngomongin generasi, anjay. Generasi, guys. Bentar, suara aku kecilan nggak ya? Biasanya suara aku tuh suka melorot sendiri. Aku sebel. Tadi padahal udah dibenerin loh sama temen aku. Udah diagak-agak kayaknya ini nih masalahnya. Tapi nggak ya, aman ya suaraku ya? Di sini aman. Generasi. Generasi apa? Kamu berarti generasi? Aku nggak mau ngomong generasi aku ya. Kita sama generasinya. Generasi Z ya. Generasi, gimana Z? Z? Gimana sih gini ya? Kan lagi ini ya, lagi booming generasinya teknologi, ya nggak sih? Kamu nggak tertarik buat mempelajari, nanti kalau kamu pintar, kamu ajarin kakak, buat mempelajari blockchain, technology. Do you hear about blockchain? Aku dengar, cuman aku belum mempelajarinya secara teliti gitu. Kayak belum tahu banget kayak, oh di kan kalau di pelajaran atu tuh atu kayak itu kan setara kayak AI terus 5G gitu kan masih kayak teknologi yang masih dikembangkan gitu. Jadi kayak aku belum paham-paham banget. Web3 ya sih. Guys, ada yang tahu teknologi gitu-gitu nggak guys? Ajarin kita guys. Biar kita jadi anak modern. Kita walaupun generasi Y, kita generasi Y nih. Generasi Y, Y. Jadi mingling ke generasi X, Y, Z gitu. X, Y, Z. Kalau mamah kita generasi X. Kalau generasi Z itu antara kelahiran tahun berapa ya? 2000 enggak 95 apa ya 95 sampai 2008 9 berarti sekitar 95 lah ya let's say berarti 95 berarti 23 24-an ya 23 24 berarti masih Z ya udah Z ini tulisan aku jelek banget salah tak nulisnya gitu salah parah salah kita nulis S-T-A-R-T E-nya itu harusnya nggak ada Start seperti itu kalian mau belajar kripto memang kripto waduh lagi belajar sama Bunda Angel kemarin Bunda Angel ngajarin aku Angel masih di sini nggak ada kamu tahu apa Bitcoin gitu-gitu ya tahu doang nggak gitu nggak ngerti belajar doang nggak apa-apa ya Bitcoin. Buat iya, apa belajar sih doang. Buat knowledge ya sih tapi kalau ya, istilah Web3 gitu pernah dengar kalau Web3 kayaknya aku belum pernah dengar deh Web3 belum Web3 itu adalah pengembangan daripada Web2 yep. Oh. Oke. Okay. I see. You see what? You see me? I'm here. Apa bisa web 3? Oh. Apa itu web 3? Web 3 if dia dia benar pengembangan dari web 2. Tapi ini dia SM blockchain ya yeah, blockchain teknologi yang token based economic ya yeah, tentang ekonomi di dunia teknologi seperti itu jadi blockchain adalah suatu teknologi
salah satu bentuk, kalau aku nggak salah mentafsirkan ya, salah satu bentuk teknologi yang berkembang dan masuk dalam kategori Web3, teknologi blockchain, right? Jadi segala transaksi di, waduh, kita jadi ngobrolin blockchain, nggak apa-apa ya, aman 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 nggak sih? Apa namanya? Iya, kita kan sharing ya nggak sih, buat tambah experience. Jadi segala transaksi di blockchain itu transparan, itu jadi aman. Iya. Biar kita katanya nggak boleh nyimpan banyak-banyak fiat karena kena inflasi. Iya, betul. 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 Tuh ada yang nanya tuh di live chat. Apa? Bunda nanya apa tuh, Bunda? Linux BSD aku bisa. Aku Linux bisa. Terus Linux, Red Hat masuk Linux ya. Linux. Terus Docker tuh bisa. Apa Docker? Kenapa Bunda-bunda aku? Bunda mama mau itu locker buat aku. Aku iya, dia dia kan kamu enggak tahu dia di ini. Dia di apa? Di mana, Angel? Dia di Australia. Wow. Kerja di remote atau bundanya di Australia? She's in Australia. I don't know. You are in Australia. Nama kamu siapa, Dek? Siapa nama kamu, Dek? Aku Ageng. Ageng. Ageng minum-minum kopi. Kamu aja, Gem. Aku udah. Kamu apa? Kopi susu. Aku ini laktos intoleran. Langsung mules-mules. Parah. Iya, aku kalau minum kopi yang kayak americano, yang kopi hitam polos gitu. Kamu minum kopi americano, kuat emang. Kuat. Aku mendingan americano daripada harus mules-mules, daripada harus minum mate. Gila, abis itu langsung tersiksa mules-mules. Tapi pernah nggak sih kamu? Jadi mendingan. Iya, aku juga pas dulu awal-awal belum terbiasa ngopi. Jadi kayak habis ngopi tuh dulu kan, pertama ngopi tuh pas aku di Malaysia. Dulu kan aku ceritanya pernah di Malaysia, kerja kan, karena memang harus keep on ice, kayak harus melek dan harus ekstra tenaganya. Minum kopi Nescafe, habis tuh kayak selalu ke belakang kalau habis, kayak langsung ee gitu loh. Serius. Langsung ee gitu. Nescafe yang itu. Yang iya, hitam itu. Kamu ya enggak sih kalau habis ngopi suka ee? Langsung ee gitu. Dulu kalau yang ada susunya. Oh, pala yang ada susunya. Ya. Kalau yang ada susunya tuh langsung itu. Kalau aku mendingan yang kayak polos gitu, kayak itu Nescafe aku bisa. Kan kalau di Indo tuh ada yang saset tuh, yang kecil-kecil. Tuh aku bisa nyemplungin 3 dalam satu itu. Aku minum gitu polos. Gila, gege ageng. Kalau yang pakai susu malah tuh mules-mules. Bener, weh. Gak bisa aku ditahan. Aku kebalikannya loh, karena yang original kayak yang americano tuh dia punya nikotinnya lebih tinggi. Eh, kafein. Kafein? Oh iya, kafeinnya lebih tinggi, yeah. Ya. Kafeinnya lebih tinggi. Aku nggak bisa kalau yang kayak gitu. Kamu udah makan? Beberapa yang itu. Udah. Mama, apa kamu? Aku tadi makan mie Indomie. Eh, enggak, mie sedap KSC. Kak Dia udah nyobain belum? Aku yang tadi pagi makan mie. Pagi banget aku. Ya. Ini mie hack. Mie hack? Iya. Tambahin bawang mentah merah sama aduh, cabai. Kamu pernah lihat enggak? Bayan. Sehat ya. Aku tuh pemagang. Aku pemakan segalanya, semua dimakan kecuali sayur lodeh. Bentar, sayur lodeh. Sayur lodeh itu sayur yang ada kuahnya ya, santan ya? Iya, santan, terong, tempe. Kangkung? Kangkung doyan, kalau sayur yang lain doyan. Cuman sayur lodeh doang aku enggak doyan. Sayur nangka yang ada santannya itu?
Doyan, doyan. Doyan. Makan segala bener nih, Angel. Ya bener, wah marah Kak pemakan Dian. segalanya. Kenapa nih? Ini contoh Ageng pemakan segalanya loh, guys. Hebat kan? Kerja di Apnik. Apnik apa tuh? Apnik. Aku itu bener. Kerja di Apnik. Apnik aku nggak tahu. Itu international perusahaan kah? Apnik di Perth. Di Aussie. Wow. Iya. Aku nggak familiar, Bunda. Bunda kalau jadi Apnik. Dia jadi orang dalam nanti. Tinggal telepon dia nanti. Bunda, aku udah lulus nih. Iya. Interviewnya sekarang juga bisa, Bunda. HRD kali ya. Bisa sekarang. Oh, iya. Angkat loh. Angkat dong, Bunda. Aku ada sertifikat si CNA. Networking kan? Bisa lah, Bunda. CNA? CNA itu apa ya? CNA. What is it abbreviated from? Singkatan apa? Hah? Singkatan apa? Cisco Certified. A-nya apa ya? A-nya CC. Eh, and Network Association. Jadi, itu kayak... Kayak apa? Kayak misalnya kalau... Susah di sini. Cisco tuh biasanya ngasih... device-nya kayak router, switch gitu, tapi okay, yang network gitu. Oh. Nah, itu dia buka certification gitu. Kamu berarti yang masangin ini router. Kenapa jadi yang masangin routernya? Kenapa jadi dia yang masangin routernya ya, Udin ya? Kenapa? Ih, kayaknya keren deh. Ayo kita jadi tukang pasang router ini aja yuk. Apa pasang internet? Jangan nggak yang di lapangan juga Kak Dia. Ya udah aku jadi asisten kamu lah. Aku kan streamer asis paling gaptek. Bisa nih Bunda. Makanya rekrut aku Bunda. Nih Angel, kamu udah nanya-nanya nggak ngeriku dia, parah sih Angel sih. Kita tabokin Angel. Doa. Kak Dia selain streaming, sibuk apa? Aku belajar sih. Masih aku sama. Lagi study sesuatu. Streaming aja aku saat ini belum ada nih. Aku belum ada second income selain daripada Sultan aku Angel. Ami. Halo Kak Dia. Apa paman? Masuk gak audionya tapi? Tadi audionya masuk. Temen aku gak jelas, sorry. Aman. Telat gak sih? Aman, Irfan. Netizen, mendingan kamu membership dulu gak sih netizen? Tadi I love you. Love you too. Malam minggu. Kamu Kak Dia? Kamu pasti disco tadi. Enggak. Aku yakin sih. No? Enggak. Are you on kenapa, like Mamang? Another line? Maybe calling on Instagram or whatever, or WhatsApp calling? Enggak. Tadi teman aku nelpon. Enggak jelas. Dia memang suka gitu, tiba-tiba telepon. Terus aku bilang jangan telepon. Aku lagi streaming Kak Dia. Jangan bilang si itu lagi yang kenal. Aku nggak enak nanti loh. Aku kenal nggak? Enggak. Ya udah aman deh. Kalau nggak kenal, aku booking kamu 2 jam ya. Aduh. Boleh kok. Ada yang baru pulang kerja. Bilang selamat istirahat ya. Oh iya, selamat istirahat. Irfan, dia kerja malam. Siap Bunda. Spill dong namanya. Siapa ya nama aku? Baru Robert. Enggak itu. Dia
baru-baru juga ternyata si Ageng, guys. Dengar gak Ageng ngomong apa, guys? Guys, masa dia namanya Tobrut? Tobat brutal. Agengnya tobat brutal. Iya. Apa namanya? Ageng. Pandi. Aku Ageng. Tobrut enggak tuh? Apa ya? Halo Memet. Halo. Ageng umur berapa? Aku 19 tahun. Ageng, aku mau pipis, boleh enggak, Dek? Boleh. 1 jam. Nanti komen aku, deh. Kenapa, sayang? Iya, enggak apa-apa, nanti komen aku yang bacain, aku yang menyapa teman-teman semua. Yeah. Halo, teman-teman. 5 menit, 10 menit ya. Guys, temenin Ageng ya, jangan dinakalin adek aku ini satu. Kita udah lama gak ketemu, setengah tahun. Jadi kalau yang nakalin, aku suntik nanti. Pipis dulu ya. Iya, Kak Diaw. Oh, masih muda, boleh nih. Enggak boleh. Gimana ya, biar bisa screen. Nah. Ini aku ke sini, ini aku ke sini. Nah, ini kejadian sih sekarangnya. Sah. Up. Agen udah lama. Apa agen? Nama aku pak. Tambahin G. Ageng udah lama. Sudah. Imo sudah terima kasih Kevin. Welcome. Itu mah buat. Ageng kapan lulus? Aku berarti aku masih 2 tahun lagi, Bunda. Enggak deh, 3 tahun lagi, Bunda. Lama. Ageng udah lama. Apa udah lama apa? Ageng kok belum bobo? Belum, aku kan lagi main ini. Tahu, aku sebenarnya kesepian, kayak aku gabut, aku buka Ome deh gitu. Apa netizen? Kamu gak boleh gombal-gombal seperti itu. Ih, par. Kamu ngalus. Terima kasih. Dalam. Mau sekali. Guys, aku nama aku bagusan diri yang paling ini. Panglima fan. Lah, apalah. Aku bagus diikat atau diurai? Aku yang suka lebih muda atau yang lebih tua? Aku nggak suka yang lebih muda. Tapi kalau lebih tua tapi nggak dewasa juga aku nggak suka. Kak, pernah ketemu Yanti Ometiv? Ah, Yanti Ometiv. Siapa teman-teman? Kasih tahu di komen, Yanti. Kamu cantik. Terima kasih. Terima kasih atas pujiannya. Aku dewasa. Aku nggak suka yang berondong, raksen. Sorry. Nanti aku ganti beserta mahar. Aku tinggal di mana BTW? Aku di Depok. Sekarang kuliah ya. Iya, aku kuliah. Teman-teman, aku bisa main gitar. Bohong. Kan beda 2 tahun. Kamu 2 tahun. Kamu berarti kelas 2 SMA, SMK. Ya ampun. Masih kecil sekali. JJ sama Ageng. JJ siapa? Oh, kelas 3. Oh iya, aku kan angkatan yang sebelumnya. Oh, kelas 3. Ah, masih kecil sekali. Kamu Raksan mau ngapain habis ini? Iya, lulus. Depok, bukan Depok, Jogja ya. Tapi bukan. Rek lagu Baby Me, itu lagu apa? Aku gak bisa. Aku mau jadi Halode. Oh, Halode. Wow, keren, Raksen. Mantap, semangat jadi Halode-nya. Ageng merek AC-nya apa? Aku gak pakai AC, aku pakai kipas angin. Kipas angin aku merek
apa ya? Wah, itu yang kayak magical. Pantes cantik kamu medok. Enggak medok. Dek, kamu semangat ya. Iya. Terima kasih atas aku semangat kok. Aku bisa, enggak bisa. Ageng udah malam, mending bawa aja. Tahu enggak, aku kalau tidur itu jam 3. Kalau tidur tuh jam 3 ini aku. Ageng, aku padam, enggak boleh. Udah like-like belum? Ah, udah. Eh, itu buat. Aduh, kenapa aku baca bot ya? Udah malam loh, bobo aja enggak baik cewek tidur malam-malam. Nah, kenapa memang? Kenapa enggak boleh? Kak dia tidur malam-malam. Kenapa hanya aku yang... Jangan sedih, Panglima Tianfeng. Masih banyak cewek di dunia ini. Masih banyak ikan di laut. Rambut aku lagi ngembang banget. Pokoknya jadi sama... Ah, jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa? Ah. Di MTV banyak ular, Ageng. Katain aja ularnya. Nah, betul kata bunda. Orang IT jarang bobo malam. Kita tidur pagi. Karena kita dapat semangat untuk ngoding itu. Oh iya, malam satu suro ya. Udah pernah pacaran belum? Tadi kan aku lagi bahas mantan. Menurut kamu, mantan aku itu apa? Betul, anak IT. Anak IT. Anak IT. Tidak itu. Aku baru masuk live. Oh iya, sorry ya, Raksen. Selamat datang. Kalau melihatmu bisa menenangku. Kimu adalah hal trip. Tuh, ularnya pada kok. Iya, aku jurusan informatika. Teknik informatika. Kali, Kak Dia ini pipisnya di mana ya? Di Bogor kali ya? Pipis lama sekali. Betulnya hostnya mana, Ageng? Pipis. Buang air kecil. Tuh kan. Ular. Keren, ajarin coding dong. Kan dia bilang satu jam. Hah? Satu jam? Tidak. Iya, kayaknya di Bogor ya, teman-teman. Oh, sekalian tidur. Aduh. Kalau tidur. Rambut aku lagi ngembang banget. Kayak singa. Padahal baru keramas kemarin. Kak dia mungkin sambil bayar air. Bayar token sekalian. Kak dia nonton ternyata. Ajarin dong pemrograman sedikit basicnya di sini. Tadi ya ide baru tuh buat konten ngajarin orang. Ngehack hati aku dong. Ajarin coding percintaan dong. Template yang lope-lope tuh yang suka ada di TikTok banyak kok di GitHub. Dia lama ya, pipisnya mungkin naik mobil dulu. Kata aku masih iya, kayak di Bogor gitu. Kalau enggak rumahnya Kak Dia tuh kayak pisah-pisah. Kamarnya 50 meter dari kamar mandi. Kamar mandinya 50 meter dari... Malam satu suro, ah enggak apa-apa. Sorry,
Alhamdulillah. Ada cerita horor nggak? Aku nggak ya, cerita horor. Teman-teman ada cerita horor nggak? Nggak kelihatan outputnya ini bohong, petot. Salah itu, error. Jangan cerita horor, takut. Kenapa memang? Ah. Tenang, nggak ada sendal bolong kok, nggak ada. Kenapa kuntilanak pocong banyak putih? Menurut kamu? Ih, keren banget kalau kuntilanak bajunya kuning. Berdasar begitu. Nah, ini Kak Dia, sudah sampai. Aku cari es krim. Pantesan. Iya, tadi pipis sambil cari es krim. Jadi ingat besok kalau ketemu aku beliin es krim ya. KIR. Siap. Siap. Siap katanya. Lanjut, aku seneng dengerin kamu. Kamu proper loh jadi streamer. Aduh, hemat energi aku, guys. Makasih. Aku pengennya jadi VTuber, tapi kelihatan dong, nanti ketahuan dong. Tutupin pakai kertas mukanya. Guys, oke okay guys, gitu. Iya, aku jadi VTuber, guys. Cocok gak? Kiblat aku Kobo. Kayak dia tau Kobo gak? Apa? Gak tahu. Kobo. Kobo kan? VTuber. Kobo kan Airu. Aku kubuk nggak tahu, aku jarang nonton live kayak gitu-gitu. Aku udah streaming sendiri, udah habis itu istirahat. Nggak tahu, kobokan tahu, kobokan air. Tapi Kak Dia main game nggak selain streaming? Nggak. Aku mainnya Bubble. Oh. Apa yang Bubble numpuk warna-warna yang sama gitu-gitu. Candy Crush. Ya, Candy Crush. Ada yang main Candy Crush? Mas-mas gitu. Aduh. Game bunda-bunda. Halo everybody, welcome yang baru gabung. Jangan lupa di like-like. Jangan lupa yang belum membership enggak sih Anggem? Ya enggak sih Anggem? Iya, langsung sekarang juga. Membership goceng. Okay, kalau enggak, anggap aja goceng ini jajan cilok kita enggak sih atau jajan es krim? Es krim yang Alice ya. Alice. Ice. Ice. Alice apa Ice sih bacanya? Ice tahu yang biru kan? Mm-mm. Yang pabriknya di Karawang. Ya Ice. Lanjut. I like you. Molosko sama Mia lagi meta. Ih, ML. Ada yang main HOK nggak, guys? Aku main HOK. Ada yang main HOK? Iya. Aku lagi pilek bening. Flu bening. Tau nggak kebayang tersiksanya seperti apa? Pilek ya? Kayak keren juga, pilek. Aduh, kayak bocil ini. Kenapa? Angka 11-nya keluar ya, guys? Angka 11 dia keluar. Nggak sampai keluar. Besok aku cuci hidung, pasti. Hah? Cuci hidung? Iya. Masa kayak dia nggak pernah cuci hidung sih? Gimana maksudnya? Pakai air gitu? Pakai semprotan gitu, kalau misalnya Kak Dia pernah COVID tuh dulu pernah viral kayak bentuknya kayak botol. Mm-mm. Tuh kalau aku pilek ingusan itu pakai itu kayak nggak nyampe seminggu sembuh bersih gitu, maksudnya nggak yang pilek kental gitu. Disedot nggak sih dia, disedot kan ya? Nggak, dorong sama air. Kepala tetangga lewat lagi.
Iya. Banyak tetangga kita. Kayaknya mendingan aku nggak nongol nggak sih guys? Tadi rame aku lihat sampai 12. Kok turun viewernya jadi 5 lagi? Parah sih. Keluarin aja pakai tisu dek, pelan-pelan. Gak bisa netizen. Kalau Irfan boleh ngumpet di pohon atau nggak kedinginan. Waduh. Ini kenapa kelinci ngomongin kelinci apa? Kak dia kelinci. Enggak, itu ada aku namanya kelinci. Kamu nggak tahu ya? Enggak. Itu yang kamu nggak bisa baca, itu aku namanya kelinci, bukan bukan kita makan kelinci enggak ya? Akun yang ijo itu yang bilang Irfan boleh itu namanya kelinci bacanya. Oh. Kelinci bisa nggak I sih see, I diganti see. pakai tulisan alfabet kelinci? I see you again. Ageng nyanyi dong, kayaknya suara kamu oke deh. Guys, siapa yang setuju Ageng nyanyi, guys? Bisa nyanyi, teman-teman. Halo suaraku. Ternyata kamu udah jadi seleb Ome TV ya? I think everyone knows you. Ageng si anak Depok. Ageng acu-acu. Dah. Ini Zola, anak Depok juga. Zola ketemuan yuk. IRL mau nggak sama Ageng nanti? Jadi satu dari Tiga. viewer, ya satu viewer, satu stranger. Nanti kita kita streaming. Kayaknya seru deh. Agam ayo nyanyi pakai gitar, aku nggak bisa. Nih. Ih, Aku keren. baru belajar. Let's go. Aku baru belajar dikit tapi nggak bisa. Nggak tahu deh. Aku gugup. Keren ya kalau cewek pengen. Tuh, nggak bisa. Ih, bagus. Coba petikannya. Nggak bisa. Nggak bisa kayak dia, aku gugup kalau misalnya ini. Malu. Enggak apa-apa. Aku Apa, baru aku belajar. tutup mata deh kalau gitu bentar. Mana kacamata? Oh, udah. Tapi teman-teman yang lain lihat. Gak apa-apa. Nanti dikirimin lagu kesukaan kamu sama Buba. Gimana sih lupa? Gak bisa. Kau begitu. Asal genjreng aja. Coba, gak apa-apa. Yang penting ada genjrengannya. Coba aku mau denger. Jeng. Selamat ulang tahun. Cerungun, 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 cerungun. Nah, nggak bisa. Nggak bisa kan? Itu. Fala suaranya. Aku nggak stand. Ah, kamu gitu. Iya, nggak bisa. Shinto geni. Shinto gendeng nggak? Enak banget petikan kita nggak bisa cuy. Bukan, serius loh, bener loh. Lupa. Denger kayak aduh hawanya kayak langsung hati kita tuh kayak calm gitu loh, kayak pengen bobo. Aku bobo lah, kamu yang jadi streamer. Aku tanggal lewat. Iya, silakan bobo kayak dia, nanti ininya masuk ke rekening aku. Boleh guys, ada yang mau bagi paru-paru sama Agung boleh. Teman-teman. Aku lagi belajar sempurna intronya, cuman gak bisa. Apa-apa, anggap aja gini, kamu anggap aja lagi sendiri, habis itu kamu tuh lagi belajar. Jadi anggap aja nggak ada yang nonton gitu, jadi enak aja, enjoy itu. Ih, salah, nggak apa-apa, wajar, normal ya guys ya. Kalau misal petikan satu salah, petikan dua salah, nggak apa-apa. Tapi I think you have that talent, because it feels good.
Merem aku ya guys. Guys, izin merem nitip adik aku. Gak apa-apa, baca aja live chat. Sapa nama-nama yang baru dateng gitu kan. Sambil sapa, sambil baca live chat. Suruh halo, membership yang sana. Membership yang belum ijo, ijo dulu. Terus apa lagi ya? Ini. Hari. Gak bisa. Gak sebenernya. Ageng hayo ke Depok. Depok. Aku. Ageng lulusan MTS mana? Aku gak lulusan MTS. MTS. Aku lulusan SMP. Kak dia mungkin tidur tuh. Ya, tidur. Ageng hayo Depok. Aku Depok. Aku di Depok. Aku di Depok. Penggaruk yang seperti Indonesia mah. Tuh suara gitarnya bagus. Ki Ageng apa kabar? Aku bukan ini. Tahu gara-gara di ada Ki Ageng. Telinga aku dengar cuma mataku merem. Guys, jangan lama-lama guys. Ki Ageng ada geni juga ya. Aku lulusan MTLS Tegal deh, salam kenal. Oh, salam kenal. Aku lulusan SMP Islami ya. Kalian jangan bohong ya, aku sendiri aja denger petikan getir aku getir kan tuh, gitar aku jelek banget. Bagus loh, serius. Kira-kira motor yang lewat itu enaknya motornya dicolong apa enggak? Itu belakang Ageng siapa anak kecil? Enggak bohong, enggak boleh bohong, enggak boleh bohong. Pembohong. Aku tembok belakang. Oh bukan iya, jendela. Kamu ini ya? Indigo ya? Enggak. Oh jadi kamu selain sama aku, kamu juga cerita ataupun ngobrol sama other streamers tentang horror juga? Enggak pernah. Enggak. So the longest dia doang. Aku spesial dong. Thank you. Kacamatanya berat juga lama-lama ya. Dua tumpah berat. Berat. Enggak ada. Jadi sebelah sana jendela. Itu adalah pintu rumah. Jalan raya. Sebelah kamu. Iya. Yep. Ya balkon. Oh. Kamu di balkonnya langsung ngebuka. Oh. Langsung ngadep jalan gitu. Jadi gitu deh. Kayak depannya langsung jalan gitu. Kamu nggak di rumah yang dulu? Enggak, udah enggak. Kan bilang aku di yang rumah dulu masih ada. Cuman sekarang aku nempatin di sini gitu biar nggak kosong. Banyak itunya ya. Tapi katanya rumah sini serem tau. Masa? Ini rumah yang waktu itu aku bilang aku pernah diketawain waktu kecil. Kok kamu balik lagi ke situ? Nah, apain rumah rumah gue lu yang cabut sana. Aduh, berani banget nantangin ya. Ya udah barengan. Malam satu. Barengan kan saling berdampingan katanya. Iya, betul. Kalau kamu ganggu aku enggak akan pergi. Pinter sekarang udah berani dia. Nggak takut. Nggak takut. Kan model ninja. Ini pohon aku. Menemani aku setiap malam. Dan menemani kalian. Iya. Set up dari dulu. Itu di mana geng? Jadi jajar apa? Itu tempat. Kak di belakangmu. Sini kan dia main kalau mau main Depok nanti aku Sherlock. Nginep boleh nggak? Boleh. Serius? Nginep beneran ya aku? Serius? Aku palingnya kalau misal main biasanya nginep semalam sih.
Ada nggak? Boleh, Kamu serius? bisa nggak sih kayak tidur satu tempat tidur berdua gitu, nyukup nggak? Orang aku nginep. Tapi kasur aku kecil, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, kan kita sama-sama kecil. Aku kecil juga loh, serius. Iya, boleh kalau kamu mau nginep. Asik. Di deh, Nanti bukan? aku selok. Ini deket sama Iya. rumahnya si Wawa dong ya. Kamu tahu Wawa nggak sih? Mana siapa? Teman aku. Mungkin kalau Siapa? kamu lihat SG aku, kadang di situ Wawa streamer juga. Oh, Wawa Panda yang ini Gamer. bukan. Ya, tata. Ini Depok juga loh. Deket dia. Ya. Enggak lah, kan tamu yang tidur di atas, aku yang di bawah. Kalau aku boleh Oh nginep, my enggak. God. Tamu lelaki. No. Nih merah ya, merah buat kamu. Merah, lampu merah. Wiro Sableng, Wiro Sableng. Wiro Sableng, Iya, Sito, tahu. Sito Gendeng. Tahu enggak itu? Wiro Sableng, Sito Gendeng. Gitu ya kamu. Ya memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Kata adik aku gimana dong Wiro? Wiro jadinya. Tapi Ageng, kamu ngerasain juga nggak sih Ageng kalau misal di sini ngobrol tuh susah. Dalam arti kayak nggak semua orang bisa diajak ngobrol loh. Dan kamu Betul. ngerasain nggak kalau misalkan kayak kita, kita nih kayak udah cheerful, udah semangat, tapi yang diajak ngobrol tuh kadang nggak bikin kita tuh kayak aduh. Rasanya. Iya, langsung jadi energinya kayak kita yang ngikutin mereka ya. Jadi kayak gitu kayak skip-skip aja gitu. Tapi untuk dapetin yang kayak kamu, kayak aku tuh kayak nggak, kayak mungkin 10 atau 20 tuh baru dapet satu itu. Sah. Waduh, langsung ya. Parah. Memang susah tahu kalau misalnya itu kadang harus kita yang menghidupkan. Kadang udah dihidupkan conversation-nya juga kayak Iya. Oh iya apa sih? bener. Pan, oh iya Angel, aku lupa dia. Kamu anak komunikasi ya? Siapa? Kamu. Aku. Komunikasi kan? Iya, networking komunikasi kan? Bukan, aku teknik informatika komputer dong. Ini kamu. Tapi kok kamu bagus ya? Maksudnya, yuk kamu bisa gitu loh ngomongnya. Pernah ikut MLM ya? Dia anak MLM jangan-jangan. Multi level marketing. Multi level marketing. Aku kalau di online memang gini. Cheerful anaknya, maksudnya kayak cepat datang tuh bisa. Tapi kalau di in real life mungkin lebih banyak diam. Mungkin CNI. Paling CNI. Banyak ngomel. Siapa yang ngomel? Bukan ngomel. Ngomong. Wih, live Oh. lagi ya nih Awan Tris, kita live lagi ya. Kenapa? Oh ya, aku mau tidur, lupa ya. Gang, kamu mau lagu apa? Minta sama Bunda. Bunda mau lagu gitu. Bunda nggak ngirimin lagu buat Bunda. Ageng kebangetan sih. Lama-lama bener nggak? Mata biru ya? Ah, matanya biru ya, Ageng? Enggak, aku. Eh, keren amat orang Indo mata biru. Gile. Enggak, mataku hitam, coklat. Hitam sih kayaknya. Nggak tahu deh, mataku apa. Pakai lensa enggak? Enggak. Kok nggak bisa pakai lens? Bisa sih, cuman nggak bisa nyopotnya. Tapi normal. Normal, normal. Normal mata dia. Coba tebak aku minus berapa? Tiga. Ada. Udah tahu ya. Udah pernah spill waktu itu ya, ingat kamu ya. Belum. Iya, tiga sama 3,25. Jadi, kan aku biasanya nggak pakai Tapi kalau kacamata kan. misalnya Ini kacamata asli, kayak kacamata minus. Biasanya aku kalau nggak pakai kacamata, aku pakai lensa. Lensa tapi lensa bening gitu. Tapi berapa meter bisa ngeliat? Maksudnya buremnya? If I like this, I open my glass like this. So
Tuh aku nggak bisa baca live chat yang jaraknya kayak 1 meter gitu loh. Lihat ini tulisan aku gini baru bisa. Aneh nggak sih mataku nggak pakai kacamata? Aneh ya? Enggak. Sama aja. Iya, sama aja. Sama aja jeleknya. Enggak loh. Kata siapa yang bilang Kak dia jelek, aku pukulin, aku pukul pakai gitar ya sayang sama gitarmu. Iya, aku genjreng palanya bukan aku pukul lagi. Genjreng. Pamit tidur dulu, siap Mas Awan, silahkan istirahat yang mau istirahat yang udah Ageng. Selamat tidur. Iya, kata. Tapi di mata mi. Apa? Enggak itu komen. Kenapa dia? Padahal aku bikin judulnya bentaran ya, karena aku niatnya cuma memang bentar. Tapi tembus 2 jam. Tembus 2 jam. Bu dokter buat aku, buat Bu dokter Ageng buat aku. Bu dokter siapa? Kan dia Bu dokter. Panggil aku Bu dokter. Tapi juga aku kayak gini kayak dokter. Kalian kenapa belum tidur, guys? Lucu banget. Oh, terima kasih. Agung emang the best. Kamu tahu kan juga the best. Hari ini ngobrol sama siapa aja? Berapa jam kamu udah di sini selain sama aku? Aku baru paling lama sama dia ini. Oh, berarti belum ketemu yang lain ya? Ya, yeah, I mean belum belum. Other YouTuber or belum. Tadi ketemu streamer siapa sih lupa aku. Yang nyanyi-nyanyi itu. Banyak. Ada yang nyanyi. Pak dia lupa. Apa namanya? Belum ngantuk aku. Kenapa belum? Insomnia. Ini guys, minum ini. Nanti mau. Aduh kacamata aku sampai melorot dah. Aku kalau nggak bisa tidur tapi besok harus bangun pagi minumnya antimo guys, tapi jangan ya, jangan sering-sering, nanti ginjalmu yang copot. Antimo bukannya buat perjalanan, parah parah kamu, masa minum antimo? Tapi obat, tapi antimo itu obat tidur tau sebenarnya, buat ngantuk. Iya. Oke. Okay. Kalau misalnya itu mending ini teman-teman, vitamin melatonin. Nyuruh nonton Kak dia jadinya belum tidur. Eko Purnomo siapa yang nyuruh nonton aku? Makasih lo ya. BTW, makasih banyak. Panglima, halo. Ada Bang Jo. Parah ya, gak ngintimu satu, Pak. Pokoknya cuma aku mau dijadi celanku. Apa? Enggak. Kita padahal waktu itu udah mau IRL kan? Kamu lupa? Iya. Iya, karyanya tidak ngececet aku. Gimana orang kamu suruh jokiin waktu itu katanya iya, tiba-tiba telepon gak jadi. Kan aku jadi ke orang lain. Akhirnya aku ya, ke Vivit. Ya. Kamu kenal Vivit gak? Enggak, aku belum pernah ketemu Vivit. Ditome. Tapi tahu ya. Mukanya. Dia dulu pernah aku suruh minta tolong jokiin guys BTW. Oh kenal muka, muka Vivit kenal, muka Vivit. Dia juga sering ngobrol-ngobrol sama YouTuber juga, temen aku juga. Dia di mana dia ya? Kamu kan Depok? Dia jauh, Jakarta kesana lagi mana? Tangerang, Tangerang. Tangerang, Tangerang mananya? Kurang tahu itu. Saya tidak tanyakan dit. Kabupaten ada kabupaten dan Tangsel. Kalau Tangsel dekat. Eh, ada orang. Tapi kita dapat lagu.
banget. Ya, cuman aku ngeliat komennya doang. Kenapa? Kira-kira kalau kenapa kita copot? Halo Cimoy, Cimoy kamu, Cimoy orang mana ya? Cimoy itu bukan Cimoy. Cimoy, Cimoy, Cimoy. Kan itu Cimoy. Iya kan Cimoy, Cimoy itu Cimoy TikTokers. Cimoy kamu TikToker kah? Waduh, kita ada TikToker. Makasih AB-AB. Makasih Bang Kang Pantun. Eh Kang Pantun enggak sih, coba dulu. Lagu Depok City nih ya. Oh, iya. Lagu Depok. Kak Dia malam satu surah semakin cantik. Iya, ritual dulu guys sebelumnya. Iya enggak Kak Dia? Tadi apa aku? Iya. Belum. Aku sholat dulu. Tadi makanya, iya kan ritual kita sholat ya enggak sih? Anca. Ya bener dong. Iya, jadi aku udah selesain sholat isya dulu. Udah jadi langsung setelah sholat isya kita kesini. Nah, terima kasih ya sekali lagi. Kenapa satu suruh mulu ya, Gitas? Iya ya, kita selalu ketemu satu suruh. Waktu itu ya sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau waktu itu. Ini ya, aku yang nemenin di sekolah lagi ya. Bener ya. Ini Ageng sama... Tuh, bisa dipegang. Kang Pantun, komen nggak sih Kang Pantun? Mana Kang Pantun? Kang Pantun, Kang Pantun. Ada Kang Pantun, dia orang Bekasi. Bisa pantun beneran? Tunjukkan pantun kamu, Kang Pantun. Wah, ditantangin sama Ageng nih. Tunjukkan pantun yang Anda. Coba. Nanti aku screenshot buat tugas bahasa Indonesia aku. Bener. Buat tugas tukang pantun bantuin dong. Nanti semua berubah jadi tukang pantun semua. Ayo di sini. Ada sel. Kenapa tadi Zufan nggak disapa tadi ya? Waduh. Maaf ya guys, bukan nggak disapa. Kadang kita baca live chat tuh random ya. Kalau misalkan chatnya jalan cepat, kita bacanya tuh yang kelihatan di mata. Kadang kita nggak sempet scroll. Kan aku juga lagi ngobrol sama Ageng kan. Jadi bacanya kadang suka skip, ya nggak sih deh, iya nggak, ya kan, kayak kadang nggak kebaca semua, mohon maaf nih. Siapa yang permen jangan dilempar. Anjay. Coba-coba ulang. Mantap. Coba ulang. Beli permen jangan dilempar. Cakep. Nggak mau komen, lagi lapar. Anjay, cakep, masuk. Ivo men. Masuk. Man. Gile. Dia otaknya, 100. Otaknya dia 1001 cabang sih. Kalau lapar makan dong di Foman. Ya bener juga sih. Bener juga ya guys ya, kalau lapar makan. Kenapa harus komen? Gak apa-apa.
Komen yang banyak. Ayo lagi di komen lagi. Guys, kalian ada pantun atau ada tanya-tanya, boleh guys. Drop aja di live chat. Mas Jo, makasih ya BTW Mas Jo. Tapi kak dia teman-teman Omi yang udah ketemu di real life siapa aja? Teman Omi. Mm. Siapa aja ya? Guys, ada yang tahu aku ketemu siapa aja? Bahwa, tapi kebanyakan ini sih kalau teman yang kayak strangers belum ada karena aku ada planning antara bulan ini atau bulan depan. Karena kan harus ini ya, harus ngefikin timing mereka juga. Ada aku bisa, mereka nggak bisa, you know what I mean. Tapi lebih sering kalau ketemu sama yang satu profesi sih, kayak streamer atau sama youtuber gitu. Aku kalau bulan ini, akhir bulan kemarin aku ketemu Wawa, lebih sering ketemu Wawa sih. Wawa, mungkin nanti akan ketemu yang lain juga. Nanti aku pengen ketemu juga sama si Ratri. Kamu kenal Ratri nggak? Ratri nggak tahu deh. Kasih. Padahal bawa Depok deket sama kamu. Lupa ya. Depok mananya dia? Aku nggak bisa sebut di sini, dia nggak izinin ya, takut ya. Nanti dia diserang gitu. Lanjut. Depok kota. Wah, ada yang lama nggak nongol. Halo Mazen. Kayaknya aku tahu ya username kamu. Tabrak apa nih? Coba yang keras, baca yang keras. Tabrakan beruntun kena pohon kelapa. Cakep. Duduk di bangku sama Bang Dikin. Cakep. Dikin namanya. Mau pantun kayak apa? Biar aku bantu bikin. Mantap. 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 Buat bang pantun. Mantap. Mantap gas. Bansos. Bansos dong, Mod. Bansos. Waduh, mana bansos? Mozen aja. Parah, Mozen aja. Ini. Gak membership lu ya, biru. Pentungin, Mozen. Aku gitarin. Pala sweet banget ya. Oh, gitarinnya gini ya. Oh. Siapa, hayo? Ini kamu dari dulu enggak punya username Mas Zen, tapi aku enggak tahu nama Mas Zen. Tapi dia setia sih. Muhammad Dikin itu namanya. Kespel. Halo Ting Sugeng. Halo Ting Sugeng. Pohon apa yang tidak bergerak? Pohon. Pohon mati. Apa? Pohon yang udah ditaruh. Ini pohon. Pohon mati juga. Tapi gak tahu deh. Tapi kalau mati kan. Username aku juga ini terus, tapi enggak tahu deh. Kayaknya waktu itu kita enggak ketemu. Suka asik. Kok kamu gitu sih, Divo? Hah? Maksudmu apa? Aku lupa lagi nama kamu. Ya, yang lupa siapa? Tuh kan enggak kadia, enggak fansnya sama aja. Karena kita Zen, karena kita Zen. Enggak kadia, enggak fansnya kita Zen. Yalah. Kita cuci piring aja yuk. Sama aja. Dua-duanya. Ageng parah sih. Ageng Mozen. Udah 20 abad. Enggak, selama itu aku masih kenal kamu ya Mozen. Aku masih kenal Kak Dia, tapi kenapa kalian berdua melupakan aku? Jangan gitu, aku sedih loh. Komen, kamu gak follow aku, DM coba aku di komen gitu, nanti aku follow back. Nah, itu ketahuan tuh. Nah, Ageng. Eh, iya ada Ageng Musik ya. Kayak bukan company, grup Ageng Musik ya. Ya. Emang ada? Enggak tahu. Enggak tahu juga itu Mozen Kampret.
Jokin live streaming aku ya, Gang ya. Aku lagi mau lihat sesuatu dulu. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kita boleh, boleh. Aku nih, aku dibilang Divo DM. Aku Divo man. Aku follow back. Real ini mah. Tapi kan penampilan bang. Aku tahu cerita horor yuk. Aku belum ada pengamalan kan tuh. Amalin dulu, makan dupa dulu. Eh dupa ya, dupa lagi. Makan dupa dulu ya. Pengalaman tuh, pengamalan ya. Nah, ya. Salah sampai salah ngomong guys, dia berarti mau suka bikin Tapi amal-amal yang apa? aku lagi tipe parah ngomong serius. Aku waktu itu pernah presentasi di kelas di do, ya. Itu loh, lo Pak. Ateisme jadi autisme. Coba. Ateis jadi autis. Iya. Terus apa Keren ya? banget. Apa ya? Pengalaman jadi apa? Perhalaman gitu. Apa pokoknya tanaman gitu deh. Pokoknya nggak nyambung sama pelajarannya. Kita Pengalaman horor jadi yuk. perhalaman. Ya bagus ya. Pengalaman jadi perhalaman, guys. Cerita horor boleh. Beda rooms tipe masuk dulu rumah kosong biar ada banyak cerita horor makanya kamu aja aku bacain komennya di sini kita bikin podcast Bener-bener, kamu aja Zen masuk rumah horor. Nah, nanti kita syutingin dari iya sini. Kamu yang jadi artisnya, masuk tuh rumah horor. Nah, iya aku yang bikin narasinya iya sama Ageng, biar seru. Nah, kalian tuh mau Zen sama Kang Pantun sama teman-teman yang lain boleh. Nge-like ya, nge-like Geng. Guys, nge-like ke aku, guys. Enggak. Dia kamu punya akun YouTube? Enggak ada. Makan makan malam kita ber eh aku jangan lupa. Makan malam kita berdua. Ini pantun. Oh, ya udah aku baca. Makan malam kita berdua. Cakep. Eh, Ageng jangan lupa. Aku disapa. Halo Irfan Avandi. Irfan Avandi. Ya nama ini YouTuber juga siapa? 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 Emang ada siapa? Yang temennya YouTuber gaming. Tuh, siapa temennya si Upi? Upi siapa? Sekarang siapa? Upi, Lutfi, Lutfi. Upil? Upi. Upi. Lutfi, Lutfi. Oh, Lutfi. Sekarang enggak di ya. Sekarang udah enggak di nemenin lagi. Enggak, teman-teman. Sekarang malah jadi konten dem gitu. Kok tahu dia? Kamu di rumah Noni mana sih, Mas? Kok dia tahu? Noni enggak tahu. Noni yang Belanda itu, enggak tahu. Oh, maksudnya rumah yang kemarin itu kali ya? Iya. Yang samping rumah kosong? Iya, udah sekarang tahu enggak? Sekarang udah enggak jadi rumah kosong. Eh, tadi udah kasih tahu belum? Belum, yang rumah kamu yang lama rumah tinggal itu kan, yang kamu kalau pas ketemu aku waktu terakhir itu jendela. Itu Iya, kelihatan sampingnya serem kan sih rumah rumah kosong. itu. Lebih serem itu daripada yang Enggak, ini. iya. Apa karena tembok ya sekarang? Iya. Kenapa sayang? Kan aku kebon, jadi kayak kelihatan gelap aja. Kalau siang mah terang, ada matahari. Malah jadi konten demit. Ya nggak apa-apa. Ide bagus. Coba bayangin, Ome mana yang labil sambil penelusuran. Iya, pintar kreatif loh. Bolehlah nanti aku jadi tim apa iya. Ya? Enaknya ini tim aku ide jadi tim ya? kreatif tadi ya, Chef. Iya, kreatif bener-bener. Aku orangnya kalau beride-ide tuh kayak banyak kerjaan cuci piring soalnya. Jadi udah mau beride udah capek duluan kita bobo.
Halo, Halo, Raksa, kembali. Halo. Kamu. Mantap. Bukan, bukan. Ini kamarnya ada jendela. Iya, betul. Ageng, kamu pasti kecil kayak Lakut ya? Tinggi kamu berapa ngomong sampai berani ngomong seperti itu? Berani lo maju sini. Enggak, aduh, fiction horror. Pulang serunya nggak apa-apa, tapi... Gak apa-apa. Gas lah, background horror biar yang nonton. The horror, background horror dari ini, media share ya. Nanti panjangnya udah ngirimin media share panjangnya 30 menit lagi. Waduh. Waduh. Gas, penasaran. Tapi kamu takut gak sih kayak kalau misal background yang serem gitu? Enggak, tapi kalau misalnya ada setan-setannya maksudnya kan kayak langserungi polos gitu aku enggak, biasa aja. Cuman kalau yang ada bener ditambahin kuntilanak gitu itu takut sih. Oh, Sebenarnya kayak ya suara kaget. cekik 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 gitu. Kok jadi gini-gini aku? Itu setan apa seperti itu kikik kikik kikik? Setan apa ya Zola ya? Iya, setan baru lah, setan modern, setan generasi Z. Keren kan, manusia aja kita ada generasi Y, generasi Z, mereka ada generasi juga nggak ya menurut kamu? Oh kayak mungkin kayak kalau misal Ocong sama Unti ya itu generasi X kali ya, kalau yang generasi Z-nya kayak Mungkin. tuyul gitu ya. Tuyul. Aduh, lucu banget. Coba menurut kamu setan-setan yang generasi Z itu kayak apa? Yang baru-baru gitu, yang dulu mungkin kamu nggak dengar, akhir-akhir ini dengar apa? Kayak mungkin ini enggak sih suster 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 kan biasanya muda kan suster 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 terus kayaknya nih kalau aku taunya generasi atas paling atas berarti apa ya kalau misalnya di generasi X itu biasanya umur berapa? X itu 85 sampai sekitar 90. Eh, no, no, no. 75 kalau nggak salah. 75, 90. 20.000 dari Buba. Alhamdulillah. Aku yang generasi paling atas. Genderuwo. Di atasnya generasi X. Tuwir soalnya biasanya. Apa? Disetelin kah? Iya. Kamu ada sendiri apa? Coba kamu dengerin sendiri deh. Kamu unmute. Tembus. Tembus gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kalau udah selesai, di mute lagi. Yening tawang ngono lintang. Lo mau nyanyi Jawa. Seru nih. Gak apa-apa tau, yang penting gak ada kuntilanaknya. Masih aman katanya. Ini mah kayak suara angin ya? Zombie. Gak apa-apa, Sao. Kok aku merinding ya? Hah? Ih. Malam satu suruh lagi. Enggak kok. Tapi tahu nggak? Tapi kalau langserongi itu sebenarnya lagu ibadahnya orang Jawa. Orang Jawa kayak kuno dulu gak sih? Ya enggak juga sih sebenarnya kan kalau ya, aku nggak tahu kalau lagu langserongi nggak tahu. Coba gimana nyanyi? Bukan. Langserongi siramu. Nggak bisa. Ih, kayak orang kayak wong kayak ini nyanyi. Kayak kayak sinden-sinden Jawa gitu. Apa besok aku jadi Jawa, sinden Jawa ya? Ah, kok cita-cita ganti-ganti sih? Coba nyanyi, nyanyi. Langsung rumahnya tuh sebenarnya panjang dong, yang panjang dong. Masa gitu doang? Ibadah, jadi dia ibadah tengah malam. Bukan buat ibadah, bukan lagunya buat ibadah, tapi ceritanya
yang nyiptain lagu itu. Kata bapakku ya, ibadah malam-malam ngosongin pikiran, fokus sama Gusti Allah gitu. Oh, lebih tepatnya meditate nggak sih, ngosongin pikiran, ibadah, ya, fokus ke Allah, ya sih. Betul. Coba kamu nyanyi deh, aku tadi denger kamu sedikit doang, agak panjang dikit lah. Aku nggak pernah denger soalnya, aku jarang denger musik. Tapi agak ngeri juga ya. Apa ya? Coba. I wanna hear it. Apa lagu apa? Lagu Langsar Wengi. Setuju guys kalau Ageng nyanyi Langsar Wengi. Kita cari liriknya dulu. Buba, makasih ya Buba ya. Semoga malam ini kamu tidak ada misteri yang aneh-aneh. Wow. Ya. Nggak bisa lagi. Yuk, aku lagi bisa ininya doang. Bisa apanya doang? Seniramu. Nggak bisa. Terus. Malu kan dia. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Ayo. Yaudah, aku tutup. Nggak bisa, serius. Kadia, aku nggak bisa bahasa Jawa. Nggak bisa. Rp30.000 dari Buba. Waduh, ini udah banyak background yang, aduh, gua ngumpet aja lah di kolom. Ayo lanjutin lagu Gunung Serungi ya. Ini, tapi ini kok kayak itu kan? Kayak. Aduh, gila. Dikasih ada setannya lagi. Buba, wah parah si Buba nih. Udah yang satu ada gambarnya, yang satu kelintang-kelinting lagi. Waduh. Nyet jadinya, astaga. Kan aku jadi toksik ngomongnya. Tidak apa-apa, sekali, dua kali gak apa-apa. Masih banyak lagi. Wah. Masih banyak.